Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam Buletin iNews Siang. Karangan bunga masih membanjiri halaman Mapolda Metro Jaya. Karangan bunga berisi pesan dukungan kepada Polri untuk menindak tegas pelaku pelanggar protokol kesehatan. Dan berikut laporan Nadia Valeri dari Polda Metro Jaya. Ya, pemirsa, usai dilantiknya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menggantikan Irjen Pol Nana Sujana pada Jumat 20 November lalu, sejumlah karangan bunga terus berdatangan ke depan halaman Polda Metro Jaya. Di mana di belakang saya ini merupakan sejumlah karangan bunga yang sudah dikirim baik dari organisasi masyarakat maupun dari elemen masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Adapun karangan bunga ini berisi pesan-pesan dukungan terhadap Kapolda Metro Jaya baru Irjen Pol Fadil Imran dan beberapa pesan diantaranya mendukung langkah Polri untuk menindak tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, yang mana kasus ini sedang marak terjadi di wilayah DKI Jakarta dan ini juga meresahkan masyarakat, di mana saat ini kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta pun masih terus mengalami peningkatan dan bahkan beberapa waktu belakangan ini sudah muncul kluster-kluster baru COVID-19. Dan beberapa kasus yang meresahkan warga saat ini diantaranya yakni adanya penyelenggaraan kegiatan yang mengundang kerumunan. Kemudian juga di kerumunan tersebut banyak yang masih tidak menggunakan masker, serta adanya pihak-pihak yang sudah terindikasi berada di kerumunan tersebut namun kemudian menolak pelaksanaan swab test yang sudah disiapkan oleh aparat setempat. Dan kemudian selain pesan dukungan untuk menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan, di sini juga masyarakat mengirimkan karangan bunga untuk pihak kepolisian mengapresiasi langkah kepolisian untuk dapat menertibkan oknum-oknum yang dapat merusak keutuhan NKRI dan mendukung pencopotan-pencopotan baliho yang selama ini meresahkan masyarakat karena berisi pesan-pesan yang juga dapat merusak keutuhan bangsa. Dan secara terpisah, kemarin juga Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran sudah bertemu dengan pimpinan pemuka agama yang mana mereka juga memberikan dukungan kepada Kapolda baru untuk dapat tetap melakukan penindakan terhadap para pelanggar protokol kesehatan tanpa pandang bulu dan juga untuk penindakan ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan sinergi dari masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Jaka Samsa, iNews melaporkan.